Selamat Hari Sabat. Apa kabar, Bapak dan Ibu? Hari ini masih sehat, tentu saja, dan akan tetap sehat. Itu adalah doa kita bersama. Bila Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Apakah hanya coronavirus, virus corona yang dalam ukuran nanometer, tentu tidak. Tuhan kita, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Mari semangat untuk hidup sehat. Saat ini kita akan membahas aspek nutrisi komprehensif yang keenam, yaitu keamanan, sebagaimana tujuan dari makanan yang sudah sering saya sampaikan dalam materi-materi sebelumnya. Bahwa makanan yang sehat adalah makanan yang mampu menyediakan dan mencukupi vitamin, mineral, dan antioksidan tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan kalori, dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia dalam periode waktu pendek maupun periode waktu yang panjang. Paling tidak ada ada tiga hal terkait dengan makanan yang dikaitkan dengan istilah berbahaya bagi tubuh baik jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Yaitu yang pertama adalah polutan di dalam makanan. Yang kedua adalah senyawa kimia yang ditambahkan di dalam bahan makanan di dalam proses industri atau di dalam proses pengolahan bahan makanan itu menjadi bahan yang siap jual. Dan yang ketiga adalah kuman patogen yang ada di dalam bahan makanan tersebut. Pada saat ini kita akan membahas semuanya. Tetapi akan lebih fokus kepada polutan yang ditemukan pada bahan makanan atau pencemaran dari polutan terutama pada bahan makanan hewani. Inilah yang menjadi dasar mengapa kami menganjurkan untuk lebih banyak memilih makanan yang berbasis tumbuhan utuh dan mulai meninggalkan makanan yang berbasis hewani. Pembicaraan saat ini akan fokus terutama pada merkuri yang ternyata ditemukan pada tubuh ikan atau yang ada di dalam jaringan otot atau daging ikan. pun 1859, Ellen G. White menyatakan memberikan sebuah testimoni yang sempat dicatat. Dia menyatakan bahwa di banyak tempat bahkan ikan tidak sehat dan tidak boleh digunakan. Ini terutama berlaku di mana ikan berhubungan dengan saluran pembuangan kota-kota besar. Sebenarnya pada awal tidak ada masalah dengan daging ikan. Artinya daging ikan itu tidak mengandung sesuatu yang kita sebut sebagai racun. Walaupun kita sudah belajar pada beberapa prinsip 7K sebelumnya bahwa sebenarnya manfaat dari daging, manfaat dari ikan tidak lagi seperti yang diyakini sebelumnya sebagai sumber protein dan lain sebagainya. Oleh WHO, ikan dimasukkan sebagai salah satu, ya, bukan satu-satunya, hanya sebagai salah satu jenis makanan yang dapat memenuhi kebutuhan omega 3 manusia. Walaupun dalam makanan tumbuhan lebih banyak pilihannya seperti alpukat, kacang-kacangan, bunga matahari, biji bunga matahari, minyak saitun dan lain sebagainya, ya, sebagaimana yang dapat dibaca pada facet WHO di dalam slide ini. Namun demikian, perkembangan dunia dalam aspek apa saja ternyata juga berdampak pada meningkatnya polusi lingkungan yang menghasilkan polutan-polutan yang ternyata dapat terakumulasi pada tubuh hewan, termasuk ikan, sehingga ini menjadi dasar yang sangat kuat untuk mulai mengurangi konsumsi makanan hewani, termasuk ikan di dalamnya. Ada satu tulisan lain, namun masih memberikan dasar saran yang sama dari penulis yang sama menyebutkan bahwa di banyak tempat ikan sudah tercemar oleh kotoran yang dimakannya sehingga mendatangkan penyakit khususnya kalau ikan itu terkena pembuangan limbah kota-kota besar ikan yang mendapat makanan dari kotoran-kotoran atau limbah-limbah tersebut bisa berenang jauh ke laut lalu tertangkap di tempat yang justru airnya jernih dan bersih jadi kalau ikan itu digunakan sebagai makanan akan membawa penyakit dan kematian bagi juga, bagi mereka yang tidak menyangka adanya bahaya adanya bahaya, adanya bahaya itu. Salah satu jenis polutan yang cukup poten menimbulkan masalah kesehatan pada manusia adalah merkuri, di mana di dalam suatu jurnal yang dipublikasi pada tahun 2012 menyebutkan bahwa molekul kimia ini dianggap sebagai polutan lingkungan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan manusia karena bersifat toksik dan dapat dengan mudah berpindah-pindah di dalam ekosistem. Publikasi ilmiah dari Suprian dan kawan-kawan Menyebutkan bahwa kontaminasi merkuri dijadikan penelitian, karena merkuri merupakan logam berat beracun yang paling berbahaya keberadaannya dibandingkan dengan logam berat lainnya. Logam merkuri ini termasuk dalam logam yang tidak diregulasi oleh organisme air, sehingga logam ini terus-menerus terakumulasi oleh jaringan organisme eh, makhluk di air sehingga kandungannya dalam jaringan akan naik terus sesuai dengan kenaikan konsentrasi logam dalam air. Dan logam ini hanya diekskresi sedikit sekali. Sementara itu, guru besar dari Universitas Sumatera Utara, Profesor Sul Alvian, dalam disertasinya menyebutkan bahwa semua komponen merkuri yang masuk ke dalam tubuh manusia secara terus menerus akan menyebabkan kerusakan permanen pada otak, hati, dan ginjal. Dari mana awal keracunan merkuri ini diketahui? Ini dimulai pada abad ke-18 dan 19 di Eropa, di mana ditemukan adanya gejala tremor pada orang dewasa yang disebut sebagai the hatter's shake. Di mana awalnya tremor ini dimulai di wajah. Sehingga itulah asal mula kenapa dia disebut dengan hatter's shake karena orang-orang Eropa senang menggunakan topi, tetapi kemudian mereka uh, mengalami tremor, gemetar, ya, karena uh, salah satunya adalah merkuri ini tremor ini kemudian bisa berpindah ke jari-jari tangan dan kemudian akhirnya mempengaruhi lidah sehingga akhirnya orang itu bisa berbicara terbata-bata dan akhirnya mengganggu orang, kemampuan orang itu untuk berjalan menjadi kaku dan kemudian mengganggu keseimbangan hasil akhirnya adalah terjadi, terjadi terjadinya hilang ingatan ya dan dalam jangka waktu yang panjang atau kronis dan ujung-ujungnya akhirnya berakhir dengan kematian. Tahun 1960 dan 1970 sebenarnya sudah mulai dilaporkan adanya beberapa kasus yang terjadi justru dalam skala yang besar. Namun baru tahun 1971, 1971 dan 1972 di Irak terjadi masalah di mana lebih dari 6500 orang dibawa ke rumah sakit karena keracunan merkuri. Dan lebih dari 450 orang di antaranya akhirnya meninggal dunia. Selanjutnya lebih terkenal lagi. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu pasti pernah mendengar atau justru membaca tentang Minamata disease yang menyebabkan keracunan pada anak dan dewasa karena konsumsi ikan di sekitar Teluk Minamata dan ternyata air di sekitar Teluk Minamata itu sudah terpolusi dengan merkuri yang cukup tinggi dari industri yang ada di sekitarnya. Dan inilah yang menjadi awal merkuri dikaitkan dengan ikan, Minamata disease. Merkuri di dalam tubuh manusia akan menyerang saraf manusia dan menyebabkan berbagai masalah terkait persarafan baik secara sensoris maupun secara motoris. Gangguan-gangguan pada gangguan-gangguan sensoris pada manusia itu biasanya terjadi dalam bentuk merasa baal di permukaan tubuh atau pada organ tertentu, kemudian kepekaan menurun, sulit menggerakkan jari tangan dan kaki, penglihatan menyempit Daya pendengaran menurun, atau adanya rasa nyeri pada lengan dan paha. Kemudian, gangguan-gangguan e, saraf motoris adalah orang itu akan merasa lemah, sulit berdiri, mudah jatuh. Kalau berjalan seperti tidak seimbang, tidak ada keseimbangan. Tremor, gemetar, gerakannya menjadi lambat, dan kemudian sulit berbicara. Sementara gangguan lain yang bisa terjadi adalah gangguan mental, sakit kepala, dan kemudian kelenjar ludah menghasilkan. Uh, ludah yang sangat banyak dan akhirnya mengganggu orang yang bersangkutan. Mengapa masalah ini bisa terjadi di dalam tubuh manusia? Bukankah manusia memiliki kemampuan untuk menetralisir toksin di dalam tubuh? Ternyata jawabannya yaitu ya dan tidak. Mengapa? Karena tubuh tidak pernah memiliki kesempatan atau memiliki waktu untuk menetralisir merkuri ini, paling tidak untuk dua alasan. Yang pertama, karena waktu paru merkuri di dalam tubuh manusia itu sangat panjang. Dan kedua, karena orang tersebut atau populasi tersebut makan ikan terus menerus dari hari ke hari. Dan kedua alasan ini akan saling memperburuk satu dengan yang lainnya. Waktu paru maksudnya adalah kemampuan tubuh untuk membuat jumlah senyawa tertentu yang masuk ke dalam tubuh menjadi setengahnya. Atau menjadi 50% dari jumlah yang masuk. Sebagai contoh, bila merkuri yang masuk 10, sebagai contoh, maka kemampuan tubuh untuk membuat sehingga nilainya menjadi 5 itu yang disebut dengan waktu paruh. Dan waktu paruh untuk merkuri di dalam tubuh manusia dari penelitian adalah 70 sampai 90 hari walaupun ada penelitian yang menyebutkan 30 sampai 60 hari. Namun dua-duanya merupakan waktu yang sangat panjang dibandingkan dengan jenis eh, waktu paruh dari senyawa-senyawa kimia yang lain atau unsur-unsur nutrisi yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menetralisir tubuh terhadap merkuri itu terjadi begitu lambat. Sehingga bila seseorang makan ikan terus menerus, maka yang terjadi adalah proses akumulasi. Dan akan mudah menimbulkan gejala toksisitas atau gejala keracunan. Secara laboratoris, kadar merkuri di dalam darah 10-20 mikrogram persen tidak akan menimbulkan gejala. Tetapi bila sudah mencapai 50-100 mikrogram persen, maka mulai timbul gejala terkait dengan merkuri di dalam tubuh. Pertanyaan berikutnya yaitu: apakah pasti ikan yang saya makan itu mengandung merkuri, atau mungkin ikan yang mengandung merkuri hanya ada di tempat-tempat tertentu saja? Slide berikut ini menunjukkan kandungan merkuri di dalam jaringan tubuh ikan dari Samudra Samudra Dunia. Kita lihat bahwa penelitian ini menemukan adanya kandungan merkuri pada ikan-ikan, bahkan di Samudra di sekitar negara kita yang mengelilingi negara kita. Itulah sebabnya FDA telah membuat satu daftar yang cukup lengkap data kadar merkuri pada ikan berbagai jenis ikan dan seafood ya makanan laut yang bisa Bapak dan Ibu lihat sendiri di link yang saya sertakan ini. Di Indonesia sendiri penelitian-penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil yang konsisten dengan penelitian global yang tadi. Misalnya penelitian dari Setiawan dan kawan-kawan di Sungai Musi Palembang. Menunjukkan bahwa dari ikan-ikan yang mereka periksa ada merkuri. Kemudian penelitian dari Suprian dan kawan-kawan di Waduk Jatiluhur. Hasilnya juga konsisten ada merkuri pada ikan-ikan yang mereka periksa. Selanjutnya penelitian dari Ciptadi dan kawan-kawan di Palangkaraya. Penelitian terhadap ikan nila. Mereka juga menemukan hasil yang sama yaitu ditemukan merkuri pada ikan nila yang mereka teliti. Penelitian Mangampe dan kawan-kawan di pesisir Kota Makassar hasilnya juga konsisten. Ada merkuri pada ikan-ikan di pesisir Kota Makassar. Dan begitu juga penelitian dari Institut Pertanian Bogor seperti yang bisa dilihat di slide ini yang dilakukan di Sungai Ciliwung. Hasilnya sama, bahwa ikan yang ada di Sungai Ciliwung juga ikut tercemar dengan merkuri. Tetapi memang semua penelitian ini menyimpulkan bahwa kadar merkuri yang ditemukan masih berada di dalam kadar yang rendah. Sehingga masih tergolong aman untuk dikonsumsi, tetapi ingat, berdasarkan metabolisme dari merkuri, kemampuan metabolisme tubuh terhadap merkuri yang kita sudah pelajari di awal tadi, bahwa waktu paruh yang panjang dan konsumsi terus-menerus, walaupun dalam kadar rendah, akan menyebabkan terjadinya akumulasi merkuri di dalam tubuh manusia dan akhirnya menyebabkan terjadi masalah, tidak heran FDA dan EPA. Kemudian, mengeluarkan sebuah rekomendasi terkait masalah ini, yaitu karena merkuri ini bisa menyebabkan masalah pada janin yang belum dilahirkan, potensi untuk cacat lahir itu besar, atau mengganggu perkembangan dari otak anak, maka mereka merekomendasikan ibu yang rencana untuk hamil, atau yang sedang hamil, atau yang sedang menyusui, atau anak-anak untuk menghindari beberapa tipe ikan yang mengandung merkuri yang sangat tinggi, dan kalau makan ikan hanya yang mengandung kadar merkuri yang rendah. Selanjutnya, mereka merekomendasikan tiga hal. Yang pertama, jangan makan ikan yang besar, ikan hiu, ikan tuna yang besar, ya king mackerel, dan lain sebagainya. Ikan-ikan yang besar, karena ikan-ikan yang besar ini kandungan merkurnya lebih tinggi karena mereka juga memakan ikan-ikan yang kecil. Kemudian ya, rekomendasi yang kedua dari FDA yaitu apabila menggunakan ikan di dalam menu sehari-hari maka dianjurkan hanya 12 ons atau sekitar 6-7 porsi saja. Kalau satu porsi sekitar 50 gram, maka berarti 12 ons itu, 6-7 porsi itu hanya sekitar 300-350 gram per minggu, bukan per hari. Ini rekomendasi dari FDA. Dan harus bervariasi. Kita ingat ketika kita belajar prinsip keanekaragaman beberapa waktu yang lalu, Salah satu tujuan dari makan beraneka ragam, tujuannya adalah supaya kita tidak terpapar dengan makanan yang sama dari waktu ke waktu dan kita bisa meminimalisasi senyawa-senyawa yang mungkin berbahaya dan salah satunya adalah merkuri seperti yang direkomendasikan oleh FDA di materi ini. Rekomendasi yang ketiga yaitu minta rekomendasi pada badan khusus yang ada di negara masing-masing tentang masalah merkuri pada ikan ini. Apabila di satu negara tidak ada badan khusus, maka rekomendasi makan ikan dari FDA adalah setengahnya, yaitu 3-4 porsi atau sekitar 150-200 gram saja per minggu. Ini adalah rekomendasi yang digunakan secara internasional untuk meminimalisasi masalah yang bisa disebabkan karena merkuri. Sekarang, mari kita lihat selain masalah pada janin tadi. Masalah lain apa? Masalah lain apalagi yang terkait dengan merkuri ini? Tahun 2017 pada pertemuan tahunan American Academy of Neurology ke-69, salah satu rekomendasi merek yang disampaikan yang muncul dari pertemuan ilmiah mereka itu adalah makan ikan dan seafood dengan kandungan merkuri yang tinggi berhubungan dengan risiko tinggi Resiko tinggi terjadinya amiotropik lateral sclerosis atau ALS. Apa ALS ini? Apa amiotropik lateral sclerosis ini? Penyakit ini adalah penyakit saraf dengan perburukan yang sangat cepat, yang ditandai dengan hilangnya kemampuan sel-sel saraf untuk berkomunikasi dengan sel-sel otot. Gejala awalnya adalah mungkin kedutan-kedutan di otot, atau ada kelemahan tungkai yang kemudian berkembang terus sehingga akhirnya menjadi kelumpuhan seluruh badan. Dan sampai saat ini tidak ada obat untuk penyakit fatal ini. Ada satu pengalaman yang terjadi di Rumah Sakit Advent Bandung kurang lebih tahun 2016 yang lalu. Waktu itu saya di, waktu itu saya diminta untuk membantu seorang dokter saraf untuk menangani masalah nutrisi pada seseorang yang mengalami amiotropik lateral sklerosis ini. Bapak dan Ibu tahu berapa lama dia dirawat di ICU? Satu tahun tiga bulan. Dan kemudian meninggal. Coba bayangkan, ALS menyebabkan seseorang harus dirawat di ruang perawatan intensif rumah sakit selama satu tahun tiga bulan. Bisa dibayangkan berapa biaya yang harus dibayar, dan bisa dibayangkan betapa menderitanya baik pasien sendiri maupun keluarganya. Itulah sebabnya apa yang sudah disampaikan terkait dengan masalah merkuri ini sebaiknya kita lebih awas dan lebih hati-hati menggunakannya. Ada satu publikasi ilmiah dari Park dan kawan-kawan yang bisa dilihat di slide ini. Menunjukkan bahwa waktu paruh di jaringan otak terhadap merkuri bisa mencapai 20 tahun. Dan bayangkan, bila kita setiap hari mengonsumsi ikan, apalagi dalam jumlah yang banyak atau ikan-ikan yang besar. Kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan otak kita. Itulah sebabnya mungkin ALS ini menjadi salah satu hal yang sangat diwaspadai sekarang ini oleh dokter-dokter saraf karena terkait dengan waktu paruh di otak yang sangat panjang. Itu artinya bahwa konsumsi ikan memang betul-betul harus diawasi dengan sangat ketat dan dikonsumsi dalam jumlah yang sangat sedikit. Penelitian lain menyebutkan bahwa bila terpapar dengan merkuri terus-menerus, maka dalam lima kali waktu paruh atau sekitar setahun, maka akumulasi merkuri sudah cukup untuk menyebabkan masalah pada manusia. Walaupun ini juga sangat tergantung dari jumlah merkuri di dalam ikan yang dimakan. Bapak dan Ibu, Tuhan sedang berusaha memimpin kita kembali kepada makanan-makanan yang lebih bernutrisi, lebih bermanfaat dan jauh lebih aman. Tulisan Ellen G. White mengatakan, "Berulang-ulang telah ditunjukkan kepada saya bahwa Allah sedang berusaha memimpin kita kembali kepada rencananya semula, langkah demi langkah, agar manusia bergantung kepada produk alam di bumi ini." Sekarang pertanyaan, bagaimana dengan pestisida pada tumbuhan? Ketika saya mau lebih banyak makan makanan tumbuhan, bukankah di makanan tumbuhan juga banyak sekali pestisida? Sementara di lain sisi, ketika saya mau untuk makan makanan yang tidak ada pestisida, makanan yang organik, harganya melangit. Ada satu penelitian dari Lusak dan kawan-kawan yang dipublikasi pada tahun 2018 lalu menunjukkan bahwa kadar pestisida di ikan juga cukup tinggi. Penelitian mereka ini menemukan bahwa peran dari rantai makanan terhadap terjadinya akumulasi pestisida di dalam tubuh ikan bahkan tertinggi selain pada ikan juga pada burung yang makan ikan sebagai puncak daripada rantai makanan tersebut. Pestisida-pestisida ini berasal dari industri maupun dari buangan-buangan rumah tangga yang bisa masuk ke dalam air tanah atau melalui hujan dan kemudian melalui proses kondensasi turun kembali ke ke bumi masuk ke dalam air tanah, masuk ke dalam sungai, masuk ke dalam lautan dikonsumsi oleh fitoplankton, fitoplankton dikonsumsi oleh zooplankton, uh, zooplankton kemudian dikonsumsi oleh ikan kecil, ikan kecil dikonsumsi oleh ikan besar dan ikan besar dikonsumsi oleh burung ya, seperti yang bisa dilihat pada slide yang tadi. Memang benar, tumbuhan juga memiliki pestisida. Itulah sebabnya anjuran mencuci di bawah air mengalir bahan-bahan makanan dari tumbuhan atau dengan sedikit diolah dengan air panas pada yang perlu diolah merupakan tindakan bijaksana yang harus kita lakukan. Tetapi, kalau kita tinjau dari aspek bahwa walaupun tumbuhan mengandung pestisida, tetapi juga dia mengandung antioksidan yang dapat membantu tubuh untuk mengeliminasi atau paling tidak meminimalisasi efek buruk dari pestisida di dalam tubuh manusia, bukankah itu lebih baik dibanding dengan makan-makanan hewani termasuk ikan? yang memiliki pestisida tetapi tidak memiliki antioksidan. Itulah sebabnya seharusnya makanan tumbuhan tetap menjadi pilihan utama kita. Masih banyak hal lain terkait dengan prinsip keamanan, tetapi kesimpulan akhirnya tetap sama, yaitu marilah kita mulai untuk menggantungkan kebutuhan kita, terutama kebutuhan nutrisi kita pada makanan-makanan yang sudah direncanakan Tuhan sejak awal. Karena jauh lebih bernutrisi, jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih aman. Tulisan Ellen G White menyatakan bahwa sayuran, buah-buahan dan biji-bijian haruslah menjadi bahan makanan kita. Janganlah makanan daging memasuki perut kita walaupun hanya sepotong. Makan daging bukanlah alamiah. Kita mau kembali kepada rencana Allah semula sewaktu menciptakan manusia. Kita sudah selesai membahas tentang prinsip keamanan walaupun sebenarnya prinsip keamanan ini masih sangat luas. Semoga kita akan diberikan Tuhan kemampuan untuk menyerahkan semua keinginan kita ke dalam keinginan Tuhan dan kita akan tetap sehat sampai seberapa lama Tuhan izinkan kita hidup di atas dunia ini. Minggu depan kita akan membahas prinsip yang terakhir yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip ini adalah prinsip yang sangat penting terkait dengan hidup sehat termasuk dari makanan sebenarnya adalah gaya hidup bukan sekedar program kesehatan. Semoga Tuhan akan tetap menyertai kita dan semoga kita tetap melakukan bagian kita untuk tetap sehat. Tuhan memberkati.